Hanya berbaki kira-kira 3 bulan lagi tempoh moratorium atau penangguhan pembayaran balik pinjaman yang dilaksana kerajaan bagi membantu individu serta perusahaan kecil dan sederhana PKS menghadapi kekangan kewangan susulan penularan pandemik COVID-19. Timbul persoalan apakah peminjam sudah bersedia berhadapan dengan cabaran pengurusan kewangan pasca moratorium kelak. Memandangkan moratorium itu akan tamat tidak lama lagi, peminjam disaran merancang kewangan mereka seawal mungkin. Menurut Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, Nur Akmar Yaakob, peminjam perlu memahami bahawa moratorium itu hanya satu fasiliti yang diberi kerajaan bagi meringankan beban. Justru perlu bijak merancang pembelanjaan dan mengurus kewangan masing-masing supaya masih boleh bertahan untuk beberapa bulan selepas tempoh moratorium tamat. Jangan panik kerana pada masa ini adalah masa yang terbaik untuk kita merancang pelan pelanjawan yang sistematik secara persendirian ataupun dengan keluarga dan pasangan. Kita mestilah tulis dengan apa yang kita ada, bantuan-bantuan yang kita dapat secara formal atau tidak formal seperti air lestari ataupun duit dari tangguhan moratorium. Dan kita perlu tengok apakah jodoh pendapatan tadi, iaitu perbelanjaan yang akan kita lakukan daripada pendapatan-pendapatan yang kita dapat. Jadi lepas kita dah tengok pendapatan dan juga perbelanjaan, kita kata tengok apa pula gap, apakah jurang antara duit yang kita ada dengan duit yang akan dibelanjakan. Ujar beliau, peminjam juga boleh berunding dengan institusi kewangan masing-masing mengenai penjadualan atau perstrukturan semula pembayaran balik pinjaman mereka. Ia menerusi AKPK iaitu melalui Program Pengurusan Kredit DMP yang bertujuan membantu peminjam kembali mengawal kewangan mereka.